teman-teman, sekarang kita lagi di persawahan. Rencana hari ini kita mau mencari belalang, teman-teman. Ikuti terus channel ini, teman-teman. Yuk. Teman-teman, biasanya kalau nangkep belalang habis hujan tuh belalang itu kalau habis hujan yaitu ditangkap juga. Masukin. Teman-teman, belalangnya kita olah di jalur ini, teman-teman. Langsung kita pasang. Oke guys, yang satu ini nih, bambu ini adalah nasi guys. Kita pasak nasi pakai bambu dikarenakan pancinya nggak ada guys. Kita coba pakai bambu. Kita masukkan belalangnya. Teman-teman, nasinya udah matang, kita coba. Bener-bener matang, panas. Nasinya udah benar-benar matang, teman-teman. Nah, mantap. Nasinya juga tuh udah matang. Kita langsung dekatkan. Kita langsung makan, teman-teman. Oke teman-teman, nasinya sama belalangnya udah matang. Kita makan teman-teman. Belalangnya sudah matang, langsung kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makan belalang itu enak teman-teman, proteinnya juga tinggi. Juga belalang itu dapat gampang didapat teman-teman. Kalau di rumah di perkampungan tuh banyak di sawah, banyak teman-teman. Jadi masak nasi tadi pakai bambu, dikarenakan pancinya nggak ada, kami pakai masak nasi bahan-bahannya cuma pakai bambu doang. Jika teman-teman lagi di hutan atau di gunung nggak bawa peralatan masak, teman-teman bisa coba pakai bambu teman-teman. Masak nasi pakai bambu, matangnya tuh merata teman-teman, enak. Jadi bau bambu tuh nggak ada. Belalangnya juga kriuk teman-teman. Mantap. Makanan kampung itu sederhana teman-teman, tapi enak. Ini lumayan gede teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bila itu Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.